Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung masih mencari keterangan terkait kerangka yang berada di perumahan Sukamenang Indah, Margahayu, Kabupaten Bandung. Hingga saat ini polisi belum menerima laporan kehilangan keluarga. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung bekerjasama dengan Bidokes Polda Jawa Barat masih melakukan pendalaman terkait penyelidikan penemuan kerangka manusia di perumahan Sukamenak Indah Margahayu, Kabupaten Bandung. Pihak Satreskrim pun tetap berkoordinasi dengan tim medis Rumah Sakit Sartika Asih untuk mendalami dari penemuan kerangka. Dalam tahapan penyelidikan, pihak kepolisian masih melakukan pencarian identitas dan informasi dari saksi-saksi yang ada di sekitar tempat kejadian. Menurut Kasat Reskrim AKP Akta Buana Putra, telah melakukan tes DNA pada kerangka tersebut. Sartika Asih dan juga Bidokes Polda Jawa Barat untuk mendalami dari kerangka manusia tersebut. Kemudian juga dalam tahap penyelidikan ini kami masih melakukan pencarian identitas, kemudian juga informasi dari saksi-saksi yang ada di sekitar TKP. Sejauh ini pihak Satreskrim Polresta Bandung belum menemukan dugaan tindak pidana dan terus mendalami proses penyidikan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.